pada dasarnya seorang murid kak dinto amulazamah dek ka mursyid kak dinto ka angkui masema abe ka Allah. Cuman kan seorang mursyid kak itu mastena andi ilmu ben khibrah. Maka beda juga yang dalam ilmu tasawuf ikanal mudhakar. Jadi ngalak faidah kala bencara atanya hukum-hukum. Yang dalam ilmu tasawuf kadinto seorang murid mula zamadaka mursyid benih cuman sakadar akan ada masalah zikir. Tapi juga beda istilah mudhakarah. Nata mudhakara nikah atanya hukum-hukum. Saya tak eka oningi bi abak dak ke mursyid. Mekanismana engki beda sema tepak akidah kula derma. Saya pender kewajiban dalam akidah dak kema kewajiban dalam muamalah sekampas lebih bagus nikah atanya. Otaba mekanisme ifadah istifadah kila dengan cara ngabel. Seorang mursyid ni kan lo kira muka aib pak abak nang ibanya noreng. Lamba umbeda mursyid muka aib pak abak nang banyak noreng ni kan dah bunuh saya Said Ramadan Al-Buti. Saksi yakin je ni mursyid. Mursyid ni kan nyambi orang dah kejalan Allah. Nanti cerita kita ni kula sekak dintah ateh. Adik keretakan dah nikah. Di keyakinan akati kak dintah berlain sama jemaah. Oh tambah khawatir. Saya berenang efekiran. Ajakan nafsu atau ajakan syaitan. Corang dia sih, corang dia. Cerita aki baik kemang-mangan dalam napa benar semaju pakong langkong sehubungan kalaban akidah. Tanya aki sebab aki abah ni kebingung. Sebab abah ni kebingung. Oh tapi mekanisme istifadah kak dito kalaban cara kak dito langsung ke akti nanti kan. Irian ada kan. Terus kadang pegel dak goreng sampai repar-repan menteri elangan ya. Dan kula kak dito terkadang arah masa takabur. Ting lebih ada orang ina akina kak kula padahal kula pun tanpa akhir apa sombong ate. Engkau jadi yang kau dah. Atau bahkan ru'una tu nafsiyah kata lain orang nafsu. Nafsu kak dito terus ya lama. Akhir cerita engkau alhamdulillah teman dia tanyakan itu dah kan. Asyana maka kak dito ini dalam istilah kak dito kau cak mudhakarah. Mudhakarah kak dito imma atanya imma mutola'ah. Begitulah seharusnya seorang murid nikah atanya cerita istifadah mudhakarah dakka syaikhihi dakka mursyidihi dalam sekap bina perkara perkara itu bisa ngalangi dakka jalan tembus maju dakka ajuran Allah saya kenal kalaban ijtiazil aqabah wa qad yudhakiru bantur kadang mudhakarah mudhakarah yakni atanya atau istifadah al-muridu pasara murid syaikhahu dakka kuruna murid yakni mursyid fi ahwalihi dalam banyak-banyak tengkan akak disaingki murid at-tayyibati sifatus takula alhamdulillah akak itu mencerna tenung saya keingin Allah melalui sumama ini ona betul tu tak kok benda salah dalam cara pandang takula al-warid kak din top up areng saya pareng haki ajunan Allah dakka atin orang dari ketenangan dari kasyaf benda yang sama macam dari ketenangan ate, kecuntungan ate, tidak keajuan Allah ni kewaridan. Aw malakiyatin otabe sepengsaka malaikat ketenangan. Wa mafahim Quraniyatin ban banyak-banyak pemahaman sepengsak Quran. Ini apa kak dito seumpama ahli Quran pesan di pemahaman futuh sarang ajunan Allah memahami ayat kita sekalian tu. Kak Dito terkadang murid Kak Dito memudhakarahkan itu pada gurunya. Ahwalun tayyibah. Kondisi baik tapi diceritakan. Ulumin ban banyak-banyak pengaoningan atau ilmu wahbiyatin sebangsa wahbiyah. Bahasa kita ladunniyah. Wahbiyah ini kaya ini saya paring hakim, saya selain hakim Allah bani hasalah. Bani hasalah. Mutola'ah tapi efutuh sarang anjuran Allah. Lambat pada orang kak dito entar ke guru nak guru alhamdulillah dan kula kak dito malam amimpe mimpi apa cok dan kula amimpe apa jeng nang eta sekak bodoh apa piar guru
Bun ini mimpi bagus jika kita nongko atas kabel lagi. Lagi budak kecangkolangan dia bakun. Cangkarap lo cek tengki nak duduk masa pula bulan berisa buat dengan sakabu. Hebat. Hatta yakun al muridu sampai otuba dapat sera murid. Orang sehat saja masamma abada Allah ala basiratin panika ingat si basirah. Basirah kak dia entah. Beni basir. Beni ngolati kalaban mata tapi pengolatan kalaban hati cek. Masuk ong cek pahamah. Cek ngoning nah. Min marahili sayrihi dari banyak-banyak tingkatan celena kak disah engki murid. Derma bahan saja semaja jangan Allah dan jauh napa dan paling semaja maka terkadang muzakarah itu benih cuman ajelas aki minta betotu atanya kokom atau benda remas sifat takabur setero elang dari betan-betan kau lah benih semaja tapi terkadang yuzakiru fi ahwali tahibah tu cuma jangan al istithaq